Sobat Mania. Pada kali ini saya ada di Desa Garung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Kita tahu bahwa Desa Garung adalah salah satu desa yang cukup terkenal. Salah satu desa yang cukup terkenal. Terkenalnya apa? Karena sebagai tempat syuting film Preman in Love. Inilah suasana Desa Garung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Untuk itu mari kita ke sana melihat rumah-rumah yang untuk syuting film Preman in Love. Kemudian untuk Garung adalah salah satu desa sebagai base camp pertama pendakian Gunung Sumbing. Bagi teman-teman, rekan-rekan yang mau ke Gunung Sumbing, wajib lapor di pos pertama Desa Garung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Ini suasana di Desa Garung. Desa Garung, desa di lereng kaki Gunung Sumbing. Cukup sejuk suasananya, tidak jauh dari jalan raya. Maka dari itu bagi teman-teman yang mau kesini silahkan. Karena apa? Banyak sekali destinasi wisata terutama Gunung Sumbing. Yuk kita telusuri terus. Dengan jalan marjane niku bunga-bunga niku marjan. Nggih. Niko kendak terbang tengriku khususnya teng daerah ngadap kuburan. Nggih. Kata syuting bae tengriki wong. Nggih. Lokasi syuting niku sing kata teng mriki, mbiyen nggih Jarum 76 niko teng daerah mriki. Oh, ngaten. Nggih. Okay. Oh, Jarum 76. 76 nggih. Berarti sik nggene Pak Lurahe sik pundi niki riyen? Niko sik asli Lurahe niko nggih seputih niko. Nggih, sik riyen nggih syuting. Nggih. Sik nggih syuting. Nggih. Oh, nggih. Saingane niki. Oh, niki. Niku nggih saingane ngan Lurah niko. Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, dan Mas Pono mriki. Oke. Kalau tak meriku. Oke, oke. Matur nuwun. Matur nuwun. Nek gak dukune ngriki wingkinge. Wingkinge nggih. Oh, nggih, siap-siap. Matur nuwun, Sat. Nggih. Oke, teman, kita ada di Garung. Garung adalah salah satu apa? Bukan desa preman. Tapi preman in love itu. Ini adalah rumahnya Den Mas Pono. Ini Pak ya, Raden Mas Pono kelihatannya ini. Ini rumah Raden Mas Pono. Nah, itu Lurah Sahroni. Itu Lurah Sahroni Marwoto. Oh, Marwoto. Oh, oh. Ini. Iya, tapi kan yang bersaing kan itu siapa jenenge? Den Mas Pono. Sahroni. Den Mas Pono dan Sahroni. Kita akan lihat lurahnya yang diperankan oleh Marwoto. Kelihatannya ini ya. Bukan, oh, iki ya ini. Ini. Tempat lurah Marwoto. Ini preman in love itu. Kampung preman sini, tapi preman in love ini. Ah, ini. Ini adalah rumahnya Pak Lurah yang punya cewek yang diperebutkan oleh dua orang preman, Den Mas Pono dan Sahroni. Ini saya tidak tahu rumahnya siapa, tetapi inilah lokasi syuting sebagai tempat tinggal Pak Lurah yang dulu itu punya cewek namanya siapa ya? Bu Guru Rini ya, Bu Guru Rini yang diperebutkan oleh dua orang preman yaitu Sahroni dan Den Mas Pono. Ini di Desa Butuh. Sekitar tahun berapa ya? Kecamatan 2019. Kecamatan Kalikajar nggih. Oh nggih, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Inilah tempat asli lokasi syutingnya Preman in Love. Bapak. Oh nggih. Pripun? Tahun 71. Oh, tahun 71. Nggih, niki daleme Bapak berarti? Oh, niki. Kebetulan kita ada yang punya rumah ini. Lah, ini. Asmane sinten, Pak?
Aslinya orang tua saya yang meninggal. Eh. Bapak Yainuddin. Pak Yainuddin. Tulisannya YN iki. Oh, nggih. Pak Yainuddin. Riyen dikontrak pinten tahun iki? Wah. 1 bulanan. Nggih. Pun nate di nganu kok nggih, yang Semarang mawon. Ajeng ditumbas yang Semarang ngeten. Oh, ngeten. Ini teman-teman rumah Pak Lurah Marwoto. Yang di syuting di sini juga pernah ada 76 Pak Lurah Ahrotiman in Law. Mboten. Griyane sing mandap nika. Oh, nggih. Pangan nika. Nggih. Wonten masjid gedhe. Oh, nika Mbah Nekulo. Oh, ngaten. Oh, nggih. Ini keseruan kita di Garung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Kalau tak merikurin, tengah di Mbah Dukun, rien. Ana, kui burine, burine kene. Sobat Mania, ah ini kita di Garung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Desa Preman ini namanya. Desanya tepat di kaki Gunung Sumbing ya. Ya. Desa Preman. Itu. Tapi Preman in Love. Desa Preman tapi Preman in Love. Yang filmnya sempat viral. Itu adalah Gunung Sumbing itu. Gunung Sumbing. Suasana yang sejuk, adem. Betah untuk tinggal di sini. Yuk kita ke sana melihat rumahnya Mbah Dukun. Dukun siapa ya dulu? Mbah Dukun siapa ya? Nah itu. Hah? Iki apa? Kan ngajaknya dari situ. Oh ya. 30.000 kayak ini iki. 30.000 saya antar. Ini rumahnya. Oh iya. Kayak ini iki rum. Ini adalah kelihatannya rumahnya Mbah Dukun, 30.000 saya antar. Ini. Ah, endi sih? Kelihatannya ini kawan-kawan rumahnya Mbah Dukun yang 30.000 saya antar. Sudah. Tua memang rumahnya sudah tua memang. Yuk kita jalan lagi. Apa iki ya? Suasana Kampung Preman in Love. Dulu diceritakan ada dua orang preman yaitu Sahroni dan Denmas Pono yang memperebutkan satu cewek namanya Bu Guru Rini kelihatannya itu. Mbak Bu Guru Rini adalah putra dari Pak Kades kalau dulu itu. Kita lihat ada warga yang sedang habis memetik sayuran. Ini warga yang habis memetik. Pak. Nggih, sugeng, Pak. Oh, alah niki waluh nggih. Waluh. Pak, nuwun sewu menawi tanglet menawi sik daleme nggane Mbah Dukun riyen nggih. Syuting preman niku sik pundi? Bali iku sih.
sebelah ini ki pas sana sik nganu niku sana sik sakapring niku ini Mas Habib berarti kalau salah nembe nggih pas niki wetan ini pas berarti setingkat niki oh nggih kalau tak mriku mulih matur nuwun nggih. Ternyata ini rumahnya Mbah Dukun ini yang terkenal dengan 30.000 saya antar ini waktu syuting film Preman in Love sekitar tahun 2009-an. Ini rumahnya cukup bagus, film humor yang membawa suasana alam pedesaan di Kabupaten Wonosobo. Kita tahu bahwa film Preman in Love itu di tempat syutingnya dua tempat, yaitu Desa Garung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, dan Desa Batur Sari, Kecamatan Kledong, Kabupaten Temanggung. Untuk lebih banyaknya itu syutingnya ada di Desa Garung ini. Kalau untuk di Desa Batur Sari itu hanya untuk pilihan lurah dan SD-nya saja. Gitu. Kita ke tempat yang tadi. Monggo, Pak. Kita ke tempat yang tadi. Kita masih bersama kreator-kreator dari Wonosobo, ada KYSTV dan Mandiri 57 Channel. Itu. Demikian, jangan lupa like, share, and subscribe. Jelajah Alam Pedesaan, KYSTV, Mandiri 57, dan Kancan Desa. Oke, ini penampakannya. Terima kasih.